Syedara Lun, sebanyak 44 kg lebih narkotika jenis sabu dimusnahkan di pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanaluk Semawe pada Kamis 12 Januari 2023. Barang bukti narkotika tersebut hasil temuan di pesisir pantai Selat Malaka Luksmawe pada akhir tahun lalu. Pemusnahan dipimpin Komandan Lanaluk Semawe, Kolonel Marinir Dian Suryansyah dan Dim 0103 Aceh Utara Letkol Infanteri Hendra Sari Nurhono, Wakapolres Loksmawe, Kompol Dedi, Kajari Loksmawe, Kajari Aceh Utara, Dinkes Aceh Utara, Dinkes Loksmawe, PN Loksmawe, PN Aceh Utara, dan Bea Cukai. Sebelum dimusnahkan, Dan Lanal meminta satu paket untuk dipilih dan dilakukan tes terlebih dahulu. Setelah diuji, maka hasil positif barang itu adalah mengandung metavitamin. Setelah itu diambil beberapa bungkus untuk dimasukkan ke dalam blender dan dicampur dengan bensin agar merusak komponen sabu tersebut. Lalu secara keseluruhan 43 bungkus dan dimasukkan ke dalam mesin pengaduk semen atau molen. Selanjutnya sabu tersebut ditanam di makolanal. Dari Loksmawe, Sakimubarak,